usia capres dan cawapres Senin besok, sejumlah aliansi mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Unjuk rasa berlangsung damai dan tetap dijaga anggota polisi. Puluhan mahasiswa menyuarakan keresahannya terhadap netralitas dan integritas hakim MK jelang putusan terkait batas umur capres-cawapres pada siang, minggu siang tadi. Koordinator aksi menyebut mereka akan terus mengawal MK dalam memutuskan putusan batas umur capres-cawapres esok hari. Dan besok kami akan tetap mengawal untuk bagaimana independensi hakim MK, jangan sampai ada intervensi. Dan kemudian kami ingin kemudian mengingatkan bahwasanya hakim MK tidak kemudian tugasnya. Maka